Jadi pemirsa, kita sudah ada Bayu ya. Yang dia itu nggak jadi nikah karena ditinggal calon istrinya. H-1 atau 1 hari sebelum pernikahan dan itu terjadi di tahun lalu. Dan setelah itu Bayu mencari calon istrinya sampai sekarang tidak kunjung ada kabar. Ya kayak menghindar terus. Nah makanya dengan Rumah Uya ini kita mencoba membantu Bayu untuk mencari mencari solusi, menyelesaikan masalah Bayu agar masalah ini tidak berlarut-larut. Itulah Rumah Uya ya. Coba bantu kamu nih. Oke. Dan sekarang pertanyaannya Bayu, apa calon istri lo menurut lo? Ninggalin lo pada saat 1 hari menjelang pernikahan, menurut lo apa? Ya, alasannya apa? Saya juga gak tahu mas alasannya apa. Tiba-tiba dia kabur pas di H-1 yang saya berharap. Itu udah. Kemungkin kalau misalkan kemarin kita udah nikah, mungkin saya udah gendong anak. Mungkin ya, udah 1 tahun ya. Iya, harusnya seperti itu Mas yang. Ya karena setahun yang lalu ya berarti ya. Iya, setahun yang lalu udah punya baby ya. Iya. Sebelumnya tapi ada kayak berantem atau enggak ada. Dia kabur gitu aja gitu dan aja. Iya, gitu aja dan udah cari kemana aja dia kamu? Saya udah cari kemana aja dan infonya dia keluar kota, saya terus cari. Tapi tetap enggak ketemu Mas. Dia hilang kontak gitu aja. Lo telusuri keberadaannya. Nah, pertanyaannya kenapa lo pakai baju kayak baju orang mau kawin nih. Karena udah setahun yang lalu. Karena saya cuma mau ngebuktiin kalau misalkan saya ini benar-benar serius, Mas. Enggak cuma baju yang saya kenakan ini, Mas. Saya juga bawa baju pengantinnya dia. Yang harusnya dia pakai tahun lalu. Dia pakai tahun lalu. Ya ampun. Itu buat baju perempuannya. Iya. Makanya saya bawa ini. Kenapa lo peluk-peluk begitu bajunya? Iya, saya kangen Mas sama dia. Jujur ya, pasti. Saya enggak bisa. Gak bisa ngebayangin di saat waktu itu saya nikah harusnya di saat itu tapi dia malah kabur yang Oke. Sekarang tidak lama-lama kita kenapa panggil kamu hari ini karena kita sudah menemukan calon istri lo yang saat itu meninggalkan lo ya. Dan sekarang kita sudah menemukan calon istri lo itu bener mas di sini dia ya. Oke. Kalau begitu kita pertemukan saja. Kita panggil saja langsung, ini dia. Aku udah dengar ya semuanya. Maksud kamu apa? Bilang aku calon istri kamu. Hah? Loh, gimana? Maksudnya gimana ya? Gimana? Saya bukan calon istrinya dia, Mas. Lah, terus? Dia cuma ngaku-ngaku aja. Bayu, ini benar nggak perempuan yang kamu cari? Iya. Iya benar. Iya memang dia. Dan saya cuma mau bilang. Loh, ya. kenapa kamu begitu? Oh. Karena saya memang bukan calon istri dia. Bukan. Saya pacar dia bukan dulu. Bukan, saya tidak ada apa-apa. Sumpah. Beneran, Mbak, beneran. Ya. Beneran dia itu bohong. Kamu bohong dong, bohongin kita ya. Dong. Kumaha, Bayu? Yang benar yang mana ya? Jujur Mas Uya, di sini memang saya bohong. Lah, kamu bohongin gue dong. Karena kalau saya nggak bohong kayak gini, Mas Uya nggak akan bantuin saya. Makanya saya bohong kayak gini. Lah, karena apa? Karena sebenarnya yang harusnya nikah itu sahabat saya. Maksudnya gimana? Sahabat saya itu pacarnya dia. Maksudnya gimana? Jadi dia meninggalkan yang harusnya dia harus sebenarnya memang dia harus menikah di tahun lalu. Dengan kamu? Saya, bukan dengan saya. Tapi lo ngakunya lo, kenapa gak sahabat lo aja datang ke sini? Iya. Ya, kamu ngerjain kita. Karena kalau saya gak gini, Mas gak akan bantu. Hah? Gak akan bantu. Tapi, Bay, ini urusan aku sama dia, gak ada urusan sama kamu. Kamu gak akan tahu. Aku gak akan mungkin manggil Aska ke sini karena kamu gak pernah tahu kondisinya Aska. Aku gak peduli sama dia dan aku udah gak mau lagi sama dia. Kamu gak tahu. Menurut siapa namanya? Aska Mas. Aska ya kenapa enggak temen lu aja Aska datang langsung ke sini? Datang aja ke sini kita mau apa bantu pasti. Enggak, karena nyapekeun. Jujur untuk saat ini Aska lagi kritis. Hah? Maksudnya? Dan, makanya dia enggak bisa datang ke sini. Maksudnya kritis gimana sih? Kritis maksudnya gimana? Masih galau gitu. Iya, karena dia itu terkena penyakit kanker, Mas. Jadi sekarang dari dalam pengobatan dan dia enggak bisa menghadiri. Enggak mungkin, kamu pasti bohong. Udah Bay, aku malas ya, aku kesini cuma mau ngasih tahu kamu jangan pernah kejar-kejar aku lagi. Aku tuh capek jadi buronan, tau gak? Aku kayak... Dia tuh gak udah. Aku kayak gini buat Aska. Biar kamu
bisa bersatu lagi sama Aska. Aku ninggalin dia karena apa, kamu gak tahu kan? Bener, Aska adalah calon suami lo dulu. Ya. Sahabatnya dia. Iya. Dan sekarang Aska lagi sakit, iya, lagi kritis. Di sini aku cuma, saya cuma membantu Aska. Maksudnya, tuh sakit. Setahun belakangan ini dia udah sakit parah dan di sini saya sebagai... Kan, kamu gak bohong kan? Buat apa sih aku bohong? Kalau aku bohong, apain aku ada di sini sekarang? Sekarang Aska di mana? Aska ada di belakang. Hah? Hah? Emang ada gitu? Aska ada di sini. Aska ada di belakang. Oh, Aska di sini. Ada. Di belakang Aska kritis sekarang. Di rumah sakit apa di sini? Gimana sih kata kritis? Tapi ini dalam proses penyembuhan, Mas. Dia masih pakai kursi roda saat ini, Mas. Di mana? Di belakang. Kok ikut ke sini? Di belakang di sini. Lah, Mas. Mana sih? Di mana? Tadi Aska di sini, Mas. Aska? Tadi di sini. Kamu mah bohong lagi ada kali. Tadi di sini, Mas. Tadi di sini mana? Mas, dia suka bohong. Enggak mungkin saya bohong. Tadi saya Aska ke sini sama saya, Mas. Dia tadi naik roda. Tadi di sini. Enggak mungkin kan bisa. Tadi benar-benar di sini, Mas. Tadi berangkat bareng saya dan tadi memang gue jadi bingung nih, gue masih percaya sama siapa sih? Soalnya tadi kamu udah bohongin kita sih. Jadinya tuh kita enggak percaya lagi. Iya. Jujur saya benar-benar enggak bohong, Mas. Tunggu. Apaan sih? Itu bunyi Aska, Mas. Itu bunyi Aska. Ikut deh, arah bunyinya ke sini. Arah bunyinya ke sini. Dengerin deh. Oh. Nah. Ini dia. Ada enggak? Sekarang enggak apa-apa kan? Gua enggak apa-apa. Ini mau mana sih Aska, Mas? Aska, kamu kenapa? Kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu gak pernah bilang aku sama apa-apa. Aku? Gimana Aska mau bilang? Kamu kontak kamu aja hilang. Kamu selalu ganti nomor. Kamu lihat sekarang keadaan aku. Aku malu sama kamu. Aku malu lihat aku gak bisa jalan, aku lumpuh. Udah kamu gak usah nangis lah. Aku gak bisa. Baru lihat keadaan Aska kayak gini, kamu baru kayak gini. Kamu bener-bener kelewat. Dan maksudnya apa nih, lo bawa kotak musiknya apa? Ini Mas, kalau seandainya saya jadi nikah sama Nanda, saya udah punya anak, Mas. Di tahun yang lalu, saya udah punya anak dan gendong anak bayi saya, Mas. Harusnya. Harusnya. Tapi Nanda gak pergi, Mas, ninggalin saya. Aku minta maaf, Mas, Kak. Aku minta maaf. Aku memang bukan wanita yang baik. Aku sakit gara-gara dia, Mas. Aku seperti ini gara-gara dia, Mas. Aku malu sekarang sama dia, Mas. Aku gak bisa apa-apa. Oke, kita kedel. Ini maksudnya... Ini bayinya gimana? Ini bayi maksudnya kok ada boneka bayi? Pakai bayi gimana? Ini semua barang yang saya beli sama dia, Mas, dulu, Mas. Oh, kalian udah siapin? Oh, beli soal bayi, semuanya, perlengkapan bayi. Lu mau nikah, sebelum nikah udah beli perlengkapan bayi? Udah. Karena saya nyimpan ini semua karena saya masih sayang sama dia, Mas. Ya udah. Yuk ke depan yuk. Kita ke dalam yuk. Kita dorong yuk. Ininya bawa enggak? Ya bawa boleh. Ini bawa juga ini strollernya bawa. Lewat sini. Lewat sini aja. Mana ya? Angkat ya. Mi, boleh gak sih Mi beli perlengkapan bayi, padahal ini belum nikah juga belum gitu maksudnya Mi? Kalau niatnya menurut saya ya bos, kalau niatnya ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya gak masalah. Kan ada pepatah bilang siap payung sebelum hujan, berarti ya kan hujannya belum turun kan? Ya. Nah, tapi kalau niatnya ya gimana ya, susah juga ngomongnya bos. Kenapa lo copot baju, ya kan? Karena memang sebenarnya bukan saya yang pantas pakai ini. Karena yang pantas pakai ini sebenarnya Aska, Mas. Saya berjuang setahun ini cuma buat Aska. Dan... ini lo yang pantas pakai.
Satu lagi buat lo. Lo bawa kan apa yang gue suruh? Apa? Coba tolong kasih tadi ke Aska. Kamu minta tolong itu ya sama iya. Tim kita ya. Oke, okay, bisa di ini diambil mungkin. Hah? Oh, gitu. Oh itu. Oh, tim kita okay. Oh, minta tolong ya untuk. Oke. Tadi kita sudah nyuruh Nanda untuk membawa ini, mungkin lo bingung kenapa, dan ini makin alasannya ya. Oke, silakan. Apa tuh? Coba keluarin. Ini bubur kacang hijau kesukaannya Aska, Mas. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Ini untuk apa sih bubur kacang hijau? Bubur, nggak tahu, Kak. Aku suruh bikin ini, dan disuruh ke sini. Oke, terus sekarang apa maksudnya? Iya. Aska pernah bilang kalau itu adalah bubur kacang hijau yang kesukaannya Aska. Kesukaannya Aska. Oh, jadi Aska pengen makan bubur kacang hijau. Iya, karena dulu Bayu pernah beli kacang hijau buat saya. Tapi rasanya beda dan dia ngomong itu punya Nanda. Tapi itu bukan punya Nanda. Oke, Bayu sempat bawain kacang hijau dibilangnya dari Nanda. Padahal. Tapi lo ngerasa itu rasanya bukan buatan Nanda. Iya, cuma kamu udah hafal banget ya rasanya. Hafal banget dari rasanya. Oh mau? Oh, mau disuapin. Oh, mamamin. Tolong kamu suapin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, gimana tuh? Ih, senyum loh dia. Bener gak ini bubur kacang hijau? Aku punya permintaan terakhir buat kamu dan Bayu. Apa? Coba kelihatan sini sakit sih si Aska nih mukanya ya, pucet. Aku mau. Lulu. Kenapa? Sudah apa nih? Sama Bayu. Bareng terus sama. Hah? Gua gak mau. Apa? Itu foto biasa. Ya, tapi ini saya nemu di dompetnya Nanda, Mas. Depan-depan Nanda terus nemu. Saya ambil jatuh di dompetnya saya ambil. Dan ketika saya lihat ini ada Bayu di belakang. Ya mungkin. Ya mungkin emang. Emang itu gak sengaja mungkin. Gak sengaja. Lihat keadaan gue sekarang. Iya gue gak. Gue cacat, gue lumpuh, gue gak bisa apa-apa. Justru itu gue gak bisa jagain Nanda. Justru itu gue datengin Nanda kesini. Biar Nanda bisa sembuhin. Dan semangatin lo.